All of a sudden, up on the trail, Gene noticed some tufts of dark green and black fur. And a little farther down the trail, he saw some claw marks about 7 feet up on a big white pine tree. Now, Gene was the stuff of lumberjack legend. Undeterred, he continued along the trail until he discovered a hole dug into the side of a hill. And he quickly came back to Rhinelander. He went down to an area, a town called The Hollow, and in those days it was called The Hungry Hollow. And there wasn't a whole lot to Rhinelander in those days, but in fact there were 57 lumberjack saloons down in The Hollow at that time. Described as having the head of a frog, the face of an elephant, and the body of a spiky lizard-like creature with dinosaur-like legs. It's the Hodag, a fearsome creature that terrorized a Wisconsin town. Oke, good mood. Beberapa hari yang lalu itu sebenarnya aku sempat dikirimin video sama adik kandungku, di mana di dalam video tersebut ada sebuah makhluk di tengah hutan yang bergerak. Makhluknya itu cukup besar dan juga rupanya itu kayak dinosaurus. Nah, karena kepo, jadi aku tuh nyari tahu nih sebenarnya makhluk ini makhluk apa. Setelah aku cari tahu dan ketemu nih, ternyata makhluk ini adalah makhluk cryptid atau makhluk mitologi dari Amerika Serikat. Makhluk apa itu dan kenapa bisa ada makhluk di hutan tersebut? Kita langsung ke pembahasannya. Kata Hodag, menurut sejarawan Kurt Corten Hope, itu berasal dari bahasa gaul penebang pohon. Berasal dari kata-kata grob hope atau cangkul berat atau madex, kapak datar. Jadi dari kata-kata ini, itu dirubah menjadi kata-kata Hodag. Sejak tahun 1893, Hodag ini selalu identik dengan daerah North Woods di Wisconsin. Makhluk ini meskipun tampaknya menakutkan, tapi juga memiliki sisi lucu dan nakal. Makhluk ini pertama kali ditemukan oleh Eugene Sapert yang mengklaim bahwa makhluk itu memiliki wujud berupa kepala katak, wajah gajah yang menyeringai atau tersenyum, dan kaki tebal pendek yang diakhiri dengan cakar yang besar. Punggung makhluk ini menyerupai dinosaurus, lengkap dengan ekor panjang yang ditutupi tombak. Jadi ujung ekornya itu lancip seperti tombak. Si makhluk ini memiliki mata hijau, taring, dan tentu aja memiliki dua tanduk. Jadi kalian bisa lihat gambar di sini, ini adalah rupa dari makhluk si Hodag ini. Sebuah kisah dari Paul Bunyan menceritakan bahwa si Hodag ini tumbuh dari cerita api unggun di camp penebang kayu. Jadi penebang kayu yang ada di daerah Rhinelanders. Nah, jadi di daerah ini makhluk ini tuh kayak menakut-nakuti para penebang kayu karena mereka tuh dendam. Makhluk si Hodag ini diyakini lahir dari abu lembu yang dikremasi. Jadi lembu ini meninggal akibat kekerasan atau kayak pelecehan dan juga kerja keras yang selalu dituntut dari lembu itu oleh para penebang kayu. Ya, mereka meninggal lalu dikremasi, arwahnya inilah yang dipercaya menjadi Hodag. Ada sebuah fakta yang lebih aneh nih yang diceritakan oleh para penebang kayu. Jadi, dalam sejarah alam Paul Bunyan pada tahun 1939, Charles A. Brown menulis bahwa Hodag hitam hidup di rawa-rawa padat di wilayah Rhinelander. Jadi, si Hodag itu juga suka banget memakan penyu lumpur, ular air, dan hewan rawa-rawa lainnya. Tapi kalau si makhluk Hodag ini, melihat manusia, ya tidak menutup kemungkinan. Jadi, manusia itu akan diserang dan juga disantap oleh si Hodag ini. Pada tahun 1870-an, Eugene Sapert
ini sedang mensurvei dan menjelajahi kayu di daerah Rhinelander, Wisconsin. Nah, di sini dia sebenarnya sebelum itu sudah pernah mendengar bahwa legenda roh dan makhluk aneh itu hidup di hutan daerah di Rhinelander ini. Lalu, pada tahun 1893, Eugene itu bertemu dengan makhluk yang lebih aneh lagi jauh di dalam hutan. Eugene ini mendeskripsikan makhluk ini mirip dengan legenda lembu penebang dan roh dari tradisi lisan penduduk asli Amerika. Seekor binatang buas yang menggeram dengan panjang sekitar 7 kaki dan kira-kira beratnya sekitar 300 pon. Melompat ke atas batang kayu pinus putih di depannya Eugene. Makhluk ini diselimuti bulu hitam lebat, bersifat prasejarah dan mirip kadal, memiliki deretan duri putih di punggungnya, tanduk seperti lembu, dan dua taring besar di mulutnya. Serta si makhluk ini juga memiliki cakar yang sangat tajam, setajam silet. Makhluk ini memanjat pohon secepat di dalam air, dan Eugene lari dari hutan agar tidak dapat dimakan sama makhluk itu. Saking takutnya, Eugene benar-benar kaget dan memutuskan untuk ya udah lari aja daripada dia dimakan sama makhluk itu. Eugene bertemu dengan makhluk ini saat sedang dalam perjalanan berburu dengan anjing pemburu dan juga teman-temannya ke dalam hutan. Ketika mereka melihat makhluk aneh dan mengerikan ini, mereka berusaha menyudutkan si makhluk ini dengan anjing pemburu mereka. Di sini mereka berusaha menembak makhluk aneh ini. Tapi ya, mereka semua nggak berhasil menembak makhluk ini. Makhluk yang aneh ini malah mencabik-cabik anjing pemburu yang dibawa oleh Eugene dan juga teman-temannya. Setelah beberapa jam bertarung dengan binatang buas dan aneh ini, akhirnya mereka semua itu memutuskan untuk menggunakan dinamit agar bisa meledakkan hewan tersebut. Setelah kejadian penembakan atau peledakan dinamit itu, hewan tersebut udah gak kelihatan lagi. Tapi karena si Eugene kagum karena melihat si makhluk ini aneh dan juga dia belum pernah melihat sebelumnya, Eugene jadi terobsesi. Dia jadi kayak merubah jalan hidupnya gitu. Yang awalnya dia berfokus ke menebang pohon, setelah melihat makhluk aneh ini, dia malah terobsesi mencari tahu lebih dalam dan berusaha menemukan makhluk ini. Jadi dia itu menghabiskan tahun-tahun setelah itu berkunjung terus ke hutan, lalu kayak mencari ke dalam hutan seperti apa biar mendapatkan dan bertemu lagi sama makhluk aneh yang sempat dia temui ini. Selain si Eugene ini bisa menggambarkan seperti apa wujud dari makhluk ini, Eugene juga bisa menjelaskan seperti apa kepribadian dari makhluk aneh ini. Jadi Eugene mengatakan kalau makhluk ini seperti binatang yang mengerikan dengan kekuatan besar, tapi di wajahnya itu memiliki raut yang seperti rubah licik gitu. Jadi selain dia besar, kuat, dan juga licik. Karena Eugene ini bertahun-tahun mencari tahu makhluk ini di mana, lalu mencoba untuk mempelajari dari jejaknya, terus kayak berusaha mencari tahu ya, akhirnya si Eugene itu mengambil kesimpulan dan memberi nama makhluk ini. Nah, Eugene memberi nama makhluk ini Hodak. Ya, seperti yang aku bilang tadi, diambil dari beberapa nama alat untuk penebang pohon. Nah, nggak cuma sampai di situ aja nih. Masuk ke tahun 1896. Akhirnya, si Eugene itu bertatap muka lagi nih dengan Hodak lainnya. Orang-orang sebenarnya itu agak kurang percaya sama apa yang dibicarakan sama Eugene. Karena kan Eugene setelah bertemu dengan Hodak ini, dia bercerita tuh ke banyak orang kalau dia bertemu dengan makhluk aneh dengan rupa bla bla bla, terus sifatnya bla bla bla. Nah, orang-orang itu kayak nggak percaya dengan apa yang dibilang sama Eugene. Orang-orang meminta bukti. Kalau emang benar makhluk ini ada, buktiin dong. Seperti apa sih? Memang benar apa enggak? Atau ini cuman hoax aja? Karena orang-orang itu banyak banget yang meminta bukti makhluk, keberadaan makhluk ini sama si Eugene. Di sini Eugene langsung muter otak gimana caranya dia bisa menampilkan makhluk si Hodak ini ke orang-orang tersebut. Nah, disinilah dia mulai menggunakan otaknya dan muncul ide. Dia akan membuat replika Hodak seperti ciri-ciri yang udah dia pernah lihat dengan batang pohon, ranting, dan juga dedaunan di sekitar hutan tersebut. Dan ukurannya pun dibuat sesuai dengan yang pernah dia lihat. Jadi, replika ini akan ditaruh di dalam kandang, terus nantinya akan ditaruh kayak lampu remang-remang gitu di area si makhluk Hodak ini. Jadi,
suatu ketika di daerahnya itu ada sebuah kayak perayaan atau pekan festival gitu. Namanya Pekan Raya Oneida County. Nah, di sini tuh banyak banget ada pertunjukan, dan di tempat inilah, di pekan inilah, si Eugene menampilkan replika dari holdak ini. Dia menaruh holdak di kandang dan ditempatkan di tenda lampu remang-remang. Nah, orang-orang pun berbondong-bondong nih menuju ke tendanya si Eugene untuk melihat perwujudannya si holdak ini. Karena lampunya remang-remang dan dibuat kayak makhluk ini bersembunyi di balik semak-semak, jadinya orang-orang itu merasa kayak, oh, benar nih, wujudnya sama seperti apa yang diceritakan oleh Eugene kemarin. Nah, di sini pun orang-orang gempar dan semakin ingin tahu sebenarnya seperti apa si makhluk ini. Oh ya, di sini Eugene juga membuat suara raungan itu dari benda-benda di sekitarnya. Jadi seakan-akan supaya makhluk ini tuh hidup, tapi kayak takut dan berada di balik semak-semak kayak gitu. Nah, di sini karena pemikirannya si Eugene, akhirnya Eugene bisa membuktikan dan tentunya mendapatkan cuan dari pertunjukannya itu. Walaupun ceritanya Eugene atau bukti yang diberikan oleh Eugene itu sebenarnya tipuan, tapi banyak warga Amerika Serikat yang sebenarnya percaya dengan apa yang dikatakan oleh Eugene. Jadi ya, mungkin aja memang makhluk itu ada. Karena selama ribuan tahun nih ya, menurut cerita dari warga Amerika, selama ribuan tahun, penduduk asli Amerika di seluruh wilayah Great Lakes telah menceritakan kisah tentang roh macan air. Nah, hewan yang mereka sebut roh macan air ini bernama Mishipishu. Jadi, tradisi lisan menggambarkan makhluk Mishipishu ini sebagai persilangan antara puma dan juga naga. Si makhluk Mishipishu ini merupakan makhluk pelindung perairan utara dan cadangan tembaga di wilayah Danau Superior. Jadi ya, makhluk si Mishipishu itu wujudnya hampir sama seperti holdak yang diceritakan oleh si Eugene. Jadi ya, sebenarnya ini nggak sepenuhnya cuman karangannya Eugene gitu loh. Karena memang mungkin si Eugene pernah melihat makhluk ini, dan makhluk si roh macan air ini memang ada gitu loh. Karena kan tempatnya si makhluk holdak ini juga di rawa-rawa, di perairan gitulah ya. Dan roh macan air ini memang berada di air. Biasanya cerita ini akan diceritakan dari masing-masing penebang kayu. Jadi generasi penebang kayu biasanya diceritakan tentang cerita roh macan air ini. Pada tahun 1800-an, penebang dari Sabuk Pinus Utara itu akan menceritakan kisah reinkarnasi roh lembu kayu mati yang akan terwujud di hutan setelah binatang tersebut meninggal dunia dari kerja keras bertahun-tahun. Makhluk ini akan berubah menjadi ganas dan berkeliaran di dalam hutan, di hutan utara tempat Danau Superior itu. Jadi ya, sebenarnya cerita dari si Eugene dan juga cerita dari roh macan air itu hampir sama, sama-sama dari roh seekor lembu yang meninggal akibat kerja keras, kerja paksa dari si penebang pohon. Dalam serial American Monsters di tahun 2013, seniman alam Ruth Unloff menggambarkan perjumpaannya di salju dengan sekawanan holdak satu dekade sebelumnya. Di sana, si Unloff di antara batang-batang pohon mati itu melihat sebuah penampakan yang luar biasa. Di balik pohon-pohon mati yang menonjol dari salju, dia melihat banyak holdak berbulu dan bertanduk sedang berkumpul. Sebenarnya si Unloff itu nggak sendiri. Banyak ternyata orang yang pernah melihat makhluk holdak ini berada di hutan Rhinelanders. Jadi ya sebenarnya legenda penebang kayu tua itu nggak pernah keliru gitu loh. Atau ya si Eugene itu sebenarnya emang benar-benar bertemu dengan makhluk itu. Ya mungkin sialnya waktu cuma sekali aja dia bisa menemukan makhluk ini. Karena makhluk ini cuma sekali aja dilihat sama Eugene, ya jadinya orang-orang kan kurang percaya pada saat itu. Tapi buktinya ya si Unloff dan beberapa orang itu sudah pernah bertemu dengan kelompok, apalagi ya kelompok holdak ini. Ya mungkin dulu kenapa Eugene gak bisa bertemu lagi sama kelompok makhluk ini, karena kan udah banyak nih jadinya orang yang berkunjung ke hutan tersebut. Yang awalnya hutan itu sepi, cuma ada 1-2 orang penebang pohon, ya si makhluk holdak ini tuh masih berani keluar. Tapi karena udah rame, ya makhluk holdak pastinya bersembunyi dong supaya dia itu gak dilihat oleh manusia. Selain si Unloff, ada lagi nih seorang
di mana pada tahun 1920-an, menurut seorang bernama Kearney, ada seorang pria bernama Mike Access dari Siberia. Dia ini mengatakan bahwa si Mike memiliki hodak yang tinggal di sebuah bukit di tanah miliknya. Jadi ya, siapa tahu kan hodak itu memang benar-benar ada dan ternyata sebanyak itu, siapa tahu kita bisa beternak hodak. Gimana menurut kalian, Gunung? Selama 125 tahun, semenjak kejadian si Eugene itu, hutan Rylanders itu telah benar-benar menjadi asal-usul dari cerita hodak. Hodak di daerah Rylanders itu sangat dihormati dan masuk ke budaya masyarakat sekitar. Jadi di tempat, di hutan tersebut, di hutan Rylanders itu sampai ada rumah hodak namanya. Jadi di dalamnya itu banyak hal-hal tentang hodak. Bahkan di daerah SMA, di daerah hutan Rylanders itu, maskot dari SMA-nya itu adalah hodak. Segitu dihormatinya makhluk hodak ini di daerah hutan Rylanders. Bahkan, jika kalian jalan-jalan di daerah hutan tersebut, kalian akan menemukan banyak patung atau karya seni tentang hodak. Ya, segitu berpengaruhnya hodak sama daerah di hutan Rylanders itu. Bahkan, saking terkenalnya ya makhluk hodak ini di Amerika Serikat, mungkin kalian akan pernah melihat makhluk ini masuk ke beberapa film. Seperti di episode Scooby-Doo-Bidoo, lalu masuk ke bukunya J.K. Rowling yang berjudul Fantastic Beasts and Where to Find Them. Jadi di Fantastic Beasts ini juga menampilkan makhluk hodak. Kalian bisa tonton sendiri deh, filmnya keren banget. Saking terkenalnya ya, si hodak ini sampai masuk ke ranah film juga. Kalian juga mungkin gak akan susah mencari makhluk hodak ini di pencarian Google atau pencarian online lainnya. Karena yang udah banyak banget gambar tentang hodak itu tersebar luas secara online. Gimana nih menurut kalian Gutmut tentang pembahasan kita hari ini, yaitu makhluk hodak? Kalian kira-kira percaya nggak? Atau mungkin ini hanya strategi marketing agar hutan pinus Rylanders itu ramai pengunjung? Karena kan kalau ada mitos ini atau kayak cerita tentang makhluk hodak ini, otomatis kan ya pengunjung itu mulai meningkat lah ya mengunjungi si hutan pinus Rylanders ini. Gimana menurut kalian? Bisa diskusi di kolom komentar ya. Siapa tahu mungkin kalian ada yang pengen nih menuju ke hutan pinus itu dan melihat secara langsung makhluk hodak ini. Atau di antara kalian ada yang pengen melihara hodak? Bisa diskusi ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!